Kita adalah para kafilah yang baru kembali dari medan perang. Dan perang yang kita lewati adalah perang terbesar yang ada di muka bumi. Sebuah perang untuk menaklukkan sumber dari segala sumber penderitaan, yaitu melawan nafsu, melawan diri sendiri. Dan kini kita berada di gerbang kemenangan sejati, sebuah kemenangan yang akan membawa keselamatan setiap muslim di muka bumi. Yaitu fitrah kemanusiaan, cinta kasih, dan ketakwaan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwandi Yusuf, Gubernur Aceh. Dengan ini mengucapkan salam Idul Fitri 1439 Hijriah. Atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah Aceh, saya memohon maaf yang sedalam-dalamnya, maaf lahir batin kepada seluruh rakyat Aceh, dan semoga selama bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita telah mensucikan diri kita. Bila mana ada terdapat sisa-sisa dosa antar sesama manusia, mari hari ini kita saling memaafkan. Semoga cita-cita Aceh hebat dapat tercapai dengan ridha Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.